ini kita Jawa Timur sedang dikunjungi oleh Ketua Kalimantan ya. Ini Effendi dari Kalimantan Tarakan. Ijin Tum, kita pertemuan Kalimantan dan Jawa Timur itu. Jadi saya lapor ke Tum, ini ada kunjungan menunjukkan PSNPI sekarang sedang bergerak. Kalau Pak Teguh udah bergerak, ini nggak bisa berhenti loh, Tum. Ini satu kebahagiaan, kebersamaan awal yang bagus ini untuk PSNPI, ya. Kita jaga kekompakan. Jadi, ya. Dua hari lalu, chatting-chatting kalau mau ke Jawa Timur. Oh ya, silakan. Ya. Tahu-tahu ngajak berapa teman dan pakaian seragam PSNPI. Wah, kalau seragam PSNPI saya harus lapor ketua umum ini. Saya tidak mau melampaui aturan organisasi. Jadi itu laporannya ketum supaya nanti nggak salah persepsi. Apapun Korwil Jatim Jateng DIY itu di bawah ketua umum. Jadi saya setiap langkah yang menyangkut organisasi saya mesti lapor. Ya, izin kita lanjutkan ya acaranya ya. Lapor ketua umum ya, thank you. Niat kami adalah silaturahmi kepada PSNPI Jawa Timur untuk lebih mempererat hubungan, terutama di bidang sosial, terus pendidikan, yang utama memang ekonomi. Kalaupun nanti ke depan mau investasi, boleh lewat saya. Mau ketemu Pak Gubernur juga saya kasih karpet merah. Usaha saya di bidang perikanan dan perhotelan yang kecil-kecilan. Bidang usaha saya di Tarakan properti Surabaya, di Pasuruan ada garment industri ya. Saya berbisnis di bidang transportasi laut darat udara, sekalian bidang shipping agent PBM bongkar muat itu di Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Saya hanya pelayan masyarakat dan saya juga bekerja di bidang agensi, yaitu konsultan keuangan di perusahaan asuransi Sun Life. Profesi saya seorang dokter gigi dan juga bergerak di bidang distributor. Pekerjaan saya produksi lem kuning, tinder sama cat untuk mobil sama furniture. Bisnis saya hanya buka resto kecil gitu. Ya, terima kasih. Bisnis saya bergerak bidang chemical, terutama chemical cleaning, sama untuk pengharum ruangan, fragrance, system scanting. Di PSNPI Jatim, saya sebagai wakil sekretaris. Selain itu, saya ada toko online untuk alat teknik. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan saya bergerak di bidang usaha ekspedisi juga. Saya kebetulan juga distributor aqua wilayah timur. Indonesia timur, Pak Mokanya. Ini ya. Jualan aqua omsetnya triliun, Pak. Ya, jadi itu dari saya, ya mudah-mudahan dengan saya bisa bergabung membantu Pak Teguh dan PSNPI ini, kita bisa lebih kompak, ya, bisa mengembangkan organisasi ini menjadi lebih baik, ya. Tapi kenapa saya ngajak anak, mantu, Yudi? Karena kalau saya, duit seneng, Pak, tapi saya senang pertemanan. Yang soal kerja itu yang nomor satu itu, yang si sana itu, yang itu Garitra itu yang sana itu, kalau properti apa ya toh, nah, kalau temen ini kapasitas besar ini ya toh, kapasitas besar ini modal nggak ada masalah, kemampuan oke okay. Saya sport ya, ini juga anak saya, kalau anak saya tadi ada properti 20 hektar, dia ini ngelola sisanya, saya masih ada 80 hektar. Biarlah kemesraan di antara persahabatan ini tidak cepat berlalu. Dari pertemuan ini hari sangat luar biasa. Nah, jadi peluang itu Pak, yang terbesar itu sementara nih modal kecil Pak ya, tidak begitu besar ya, tidak mudah. Kalau sore dikirim sendiri, dikelola sendiri. Kedua adalah robot laut, join sama Sriti yang temani Bapak itu. Ya join itu buat sana. Jadi dari hulu ke hilir dibeli semua. Apa yang dipasarkan. Sangat senang sekali bisa berjumpa pagi ini. Semoga ke depan kita bisa lebih sering bertemu. Saya sangat berharap teman-teman yang dari Jawa Timur menschedulekan untuk ke Tarakan. Ya, harapan kami sih ke depan mungkin tim kami akan berkolaborasi lagi lebih banyak, sehingga bisnis yang akan dipertanyakan nanti di
dalam pertemuan ini mungkin lebih banyak lagi. Di sini kami nanti mohon izin untuk memberikan paparan tersendiri di dalam rapat TSLTI ya, rapat rutin bulanan. Apa yang bisa dikerjasamakan dengan pengusaha di Jatim dan tentunya dengan arahan dari Pak Teguh Kinarto nantinya dan Pak Edi Wakwastra, ya. Cuma Pak Yudi, ya.